Diramal bakal berakhir di penjara, Denise Cariesta sumpahi Hart Gumai. Banyak yang metong di podcast Kak Densu. Denise Cariesta diramal akan masuk penjara pada tahun 2023. Ramalan itu langsung disebutkan oleh Hart Gumai ketika mendatangi podcast milik Denny Sumargo. Konon, Hart Gumai mengatakan kalau Denise bisa dipenjara karena hilang kendali. Meski ramalan itu bisa saja salah, Denise tetap gatal dan ikut menanggapi ramalan dari Hart Gumai. Menurut Denise, ia sama sekali tidak percaya dengan ramalan dari Hart Gumai. Ia hanya percaya kalau masa depan itu hanya Tuhan yang mengetahuinya. Ya, namanya juga ramalan, kalau menurut gue yang bisa tahu masa depan mah cuma Tuhan. Dia ngeramalnya pakai apa, ramal apa firasat beda, ucap Denise Cariesta dalam unggahan Instagram story-nya pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Pengusaha bunga itu mengatakan kalau meramal dengan ngarang ia juga bisa melakukannya. Bahkan, Denise sampai menyumpahi Hart Gumai yang bakal mati karena mengunjungi podcast milik Denny Sumargo. Gue juga bisa kalau asal ngomong. Jangan-jangan itu dia yang bakal metong. Kan di podcastnya si Kak Densu banyak yang metong. Itu kan contohnya kalau misal gue mau sok-sok bisa ngeramal, lanjutnya. Lebih lanjut, Denise Cariesta juga menegaskan kalau ia sama sekali tidak percaya, jika ada orang yang bisa ngeramal. Alih-alih percaya ramalan, ia lebih mempercayai hukum tabur tuai. Kalau gue kagak percaya si orang yang bisa lihat masa depan, yang gue percaya tabur tuai gitu. Apa yang kutabur itu yang kutuai, pungkasnya.